Bener, gampang banget digigit guys. Biasanya nih pempek tuh banyak yang alot soalnya. Kalau digigit tuh kadang digigit sampai pegel nih otot-otot sini nih. Nah, ini enggak nih. Sampai berurat-urat ya kan. Nah, ini sekarang kita cobain yang panjang nih guys, yang lenjer. Langsung guys, kita cobain si lenjer nih guys. Woi. Bayangin ya guys ya. Nih, gigit pempek yang renyah dengan kuahnya yang gurih emang luar biasa nikmat. Pempek dan siraman kuahnya bener-bener bikin ketagihan guys. Buat makan lagi-lagi mulu guys. Ini definisi manik guys. Ini baru pempek maniknya kayak gini guys. Bah, gurih banget. Nih guys, sekarang kita makan yang memang sudah pada umumnya udah terkenal enak ya. Di mana-mana semua orang rata-rata suka nih. Iya. Namanya kulit. Kulit ya, pempek kulit nih. Ya udah bro, langsung aja kita cobain kulit. Yuk. Rasa pempek yang otentik khas Palembang dan tekstur pempek yang luar biasa bikin makan jadi nikmat. Pempeknya punya rasa yang nyaris sempurna. Mulai dari rasa pempek sampai rasa kuah atau cukonya. Tekstur pempek yang renyah dan empuk jadi favorit aku. Ada pindang pati nih guys. Beuh. Oh. Nah ini buat Bro Ivan nih. Beuh. Secentong loh. Plok. Woi, plok. Cakep. Oh, ada tomat hijaunya bro. Ada. Nah. Nih Van, yang bilang minyak ikan ini begini nih Van nih. Oh. Ini nih biasa buat suplemen. Ini biasa buat ini, buat vitamin. Vitamin kesehatan ya, suplemen ya. Oke, kita cobain lagi langsung ya. Kita cobain nasinya sama ikannya. Oke, aku yuk. Nyobain minyak ikan dulu. Tekstur daging ikan patin yang lembut tanpa serat makin mantap nikmat guys dengan gurihnya kuah pindangnya. Daging ikan patin itu lembut banget. Banyak. Lembut banget. Dan yang aku paling suka adalah ikan patin ini tulangnya dikit. Nah, sekarang aku cobain nih guys nih daging patin ini guys. Oh iya, ini lembut banget ya. Lembut enggak? Iya. Aduh kayak perasaan mantan tuh enggak? Yuk. Kita coba yuk. Biarkan dia memberontak dalam mulut kita. Yuk guys, kita cobain aja langsung daging ikan patin ini guys, pakai nasi. Pindang patinnya benar-benar sempurna dengan perpaduan rasa manis, asam, pedas, dan asin yang menyatu dengan sendirinya. Ini jadi kayak makan ini ya, guys, kayak makan bubur. Nah, ini buat kuahnya juga nih adalah bumbu utama dari sini guys. Dia kuahnya itu benar-benar berasa banget sampai rasa ikannya itu tuh ngebawa. Iya, betul sekali. Nah Pak, nih kalau enak-enak begini nih Pak, nih udah kuah-kuah begini, tambahin guring-guring Pak. Oh. Ini kan udah lembut-lembut banget nih kan nih. Tambah kayak garing ya. Jangan salah, cheers. Cheers, ah. Joey. Rebuk ikan juga nih. Joey. Rebuk ikan kita temuin sama ikan ya, sama nenek moyang dia. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke @bikinlapartransTV. Aduh, Gusti. Wadah anak guys, Edwin, maksimal. Tapi aku suka banget kalau makan ayam woko tuh guys, kita tuh menguok-uok pakai nasinya tuh bener-bener kayak... Oh.